Karena dia tak kan ini kan. Dia kalau enggak disitu malah abis. Baik, bisa ketemu juga ya. Siap, alhamdulillah bisa silaturahmi. Saya laporan sama beliau. Oke. Okay. Tahu dah yang di. Oh, mau. Tadi nanya Indah. Ah, siap. Dia mungkin lagi keluar kota atau misalnya pilih-pilih ini. Oh, virus. Oh iya memang. Kalau di sini tuh Bang, jagonya virus. Alhamdulillah pilihannya banyak, harganya juga masih. Siap. Tinggal pasang muka permohonan sedikit. Ada niat kita meramaikan lagi Bang. Iya, betul. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, tuh cakep tuh. Jadi wasilah kita silaturahmi sekarang Akik. Alhamdulillah. Karena di Bandung, Garut semua dan lagi suka pentas gitu. Oh, alhamdulillah. Kemarin ada juara di Bandung. Oh, di Bandung. Wih, subhanallah. Berarti jadi lupa mertua soalnya. Hai mama, iya kalau pakai begini mertua Leo dicuekin repot urusannya nih. Ntar anaknya minta dibalikin lagi. Aduh. Siap, siap, siap. Oh, berarti jatuh pilihannya di Persi ya masuknya Bang ya? Persi, Persi. Oh, Persi. Ini yang indah-indah ini. Betul, betul ya. Ini lumayan sih ini apa namanya? Tidak kecewa saya. Nah, kualitasnya ya. Bagus. Siap, siap, siap. Uratnya juga lumayan bagus itu. Ceploknya rapi. Bagus. The porcelain juga. Iya. Cakep nih pilihannya tepat ini. Nanti Daeng tertarik lagi. Oh iya, dompet saya bentar lagi bergetar ini. Aduh, cuman sekarang Bang saya nabung itu bukan buat beli batu, buat kawin lagi. Jadi saya hanya bisa nge-review. Siap. Kawin sampai 4 kali. Ai mama. Jangan melebihi 4. Jangan melebihi ya. 4. Maksimal 4 ya. Nah. Oke, siap. Didoain aja ya. Amin. Istri saya main nonton. Garut main ya. Ah, siap dengan saya. Oh boleh, nanti abang tinggal Sherlock aja. Baik. Karena saya sering ada liputan ke sana, siapa tahu bisa mampir nyari kopi gratis, ada kan? Ada. Nah yang penting kopi gratis. Asal jangan janda gratis. Oh jangan, bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa ada lagi di salah satu lapak sahabat yang ada di sini, ada lapak sahabat virus. Nah kebetulan di sini tuh banyak pilihannya, harganya juga terjangkau. Nah kebetulan ada juga saudara yang lagi berkunjung. Dan beliau ini ternyata dari Garut ya. Dari Garut silaturahmi ke sini untuk melihat beberapa koleksi dari sahabat virus. Seperti apa keseruan di sini bareng sahabat-sahabat yang ada di sini kita langsung kepo-kepoin beberapa koleksi yang ada di lapak sahabat virus nih. Kita akan coba lihat. Oh, tadi beliau tadi sudah pilih ada 4 yang jatuh yang bikin jatuh hati ya. Oh, ini juga. Aduh mama. Ini ada pilihan dia. Wih, konkret ini mah. Ini ada bacang. Iya benar bacang. Itu kayaknya perak semua udah ya? Perak. Sudah oh, jadi perak. Udah perak, udah ring perak. Jadi nggak perlu diganti lagi ya. Ini jarang nih, udah jarang nih bahannya nih. Sudah jarang. Iya betul, konkret itu. Karena ada beberapa lapak yang saya survei, ternyata memang bilangnya semuanya. Nah tuh, benar berarti. Mata saya jeli. Nah, jeli. Mata sama feeling. Oh ya kuat feelingnya ya. Makanya dapat yang sesuai dengan ekspektasinya. Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ada pusar bumi kayaknya tuh ya. Ada pusar bumi. Virus. Oke, okay. Tuh banyak banget pilihannya coba bang. Oh, oke. Okay. Jadi saya sengaja untuk meramaikan perbatuan yang ada di wilayah Garut, Bang Daeng. Oh iya, benar-benar. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ini kan ya, unik nih. Iya, benar. Oh iya. Sulaiman mata, Sulaiman mata itu kan benar. Oh iya. Anggap aja sepasang ini, karena kan. Iya. Jadi kebetulan mungkin jodoh, dia pas datang, Bang Daeng juga datang. Oh iya, benar. Iya, biasanya saya pulang langsung. Ngobrol. Ada, saya kenal sahabat terus dari Daeng. Ternyata pas lagi di sini saya. Pas lagi di sini. Oh, tadi saya sudah mau pulang, tapi saya cium ada bawa kopi gratis, makanya saya ke sini. Tadi saya ketemu Daeng satu itu, Daeng yang Batu Mani Gajah. Oh iya, yang di sini itu dia tuh. Oh, siap siap siap. Waduh, kita ngobrol sama dia. Banyak pilihannya nih. Berarti banyak. Ini rencananya naik ring di sini atau nanti dicariin lagi? Paling nanti kita cari-cari yang bagus lah, yang pantas. Oh, siap siap siap. Tidak menutup kemungkinan berarti ini untuk progres progres kontes ya mungkin ya. Iya. Ya, kalau kontes sih enggak kita ibarat kata apa ya? Menikmat ya. Jadi penikmatnya. Kalau memang ada ruang di situ kenapa enggak? Karena di kontes itu kita bisa belajar. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena di atas langit masih ada langit. Jadi iya. Jangan pernah berhenti belajar. Sambil belajar, sambil silaturahmi. Silaturahmi. Wasilahnya perbatuan Indonesia itu penting, Garut, betul. Garut sudah mulai bangkit. Oh, alhamdulillah ya. Ya saya sebenarnya lagi nunggu lagi nih undangan dari teman-teman di Garut. Kalau ada undangan saya merapat. Memasuk barang dari sahabat virus. Oh bisa, bisa. Betul itu peluangnya juga bagus. Karena sejauh ini virus juga lagi lumayan bagus. Lagi booming. Sangat, sangat. Makanya kemarin sampai kalangan santri, kalangan ustadz. Iya, iya, iya. Umumnya mereka ya. Mereka menggunakan virus ya. Bukan menggunakan hobi dia. Hobi mereka. Oh, dari semua karakter batu lebih dominan ke virus berarti virus. Ya. Wah, cakep nih. Ini jadi peluang juga ya. Iya, siap-siap. Orang kalau anggaplah netes fotonya ya biar
Ya, betul betul betul. Ya, benar-benar cakep tuh, cakep. Cakep, cakep. Ya, betul betul. Itu penting tuh karena harga juga jadi pertimbangan kadang, karena teman-teman ini kan di daerah, otomatis kan mereka juga harus mengukur sesuai dengan kemampuan teman-teman di sana, ya kan? Tapi poinnya adalah ada harga, ada kualitas gitu ya. Hmm, betul, cocok. Mantap. Oh, berarti. Mohon dukungan ada yang ya. Siap, saya dengan senang hati. Insyaallah, pokoknya doa, support, apapun itu saya akan lakukan karena saya juga bagian dari teman-teman. Betul. Gitu aja. Anak Garut, ya kan? Ya. Virus, sahabat virus siap dukung. Ya, tuh coba tuh. Bahkan sampai Surabaya. Ah. Surabaya. Wih, di Surabaya itu pas saya kunjung ke sana banyak itu. Punya persaudaraan kita, komunitas persaudaraan Garut. Sampai di Surabaya. Oh. Sampai Surabaya, terus sampai Sukabumi, Bandung. Oh. Jadi seluruh Jawa Barat. Jawa Barat maksudnya. Iya, iya. Iya, waktu itu saya ke Surabaya memang virus di sana lumayan mendominasi ketimbang batu yang lain. Betul. Oh, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa support lagi ya. Ini kan berkat Dayang juga. Oh, tidak. Saya mah. Saya lihat Dayang itu udah dari 2 bulan yang lalu. Saya cuma penyambung doang sebenarnya, ya kan? Tapi sampai bawa motor ke Sukabumi toh. Ngecor ya kita. Ngecor. Soalnya ada kopi gratis, ya, aman. Oh iya, cakep. Ikan bakar bisa. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Kang Saha ini ya. Saya Medi. Bang Medi, salam kenal. Medi Garut, Cibatu ya. Siapa tahu nanti saya bisa main ke sana, silaturahmi, ya kan. Nanti abang lah yang menyiapkan bagaimana caranya kita bisa buat apa namanya perbatuan ini bisa lebih rame lagi, lebih diminati lagi tentunya ya. Walaupun memang dari dulu sampai sekarang udah pernah ini, tapi kan banyak mungkin teman-teman pemula yang butuh edukasi, ya kan, tentang mengenali virus itu penting. Karena banyak virus ya, alhamdulillah ya. Oh, siap. Waduh, sangat. Oh, iya. Jangan pulang dulu ke Jawaan. Ini sekalian silaturahmi kan? Mantap. Wah, cocok itu berarti. Oke, siap. Aduh, makasih banyak ini Bang atas waktunya. Mudah-mudahan setelah kunjungan ini, kedepannya kita masih bisa silaturahmi. Oke, siap. Kalau gitu saya mau lanjut dulu untuk update di lapak beliau nih. Sukses selalu Bang ya. Iya, nanti kita tayangin enggak apa-apa ya. Tayangkan. Siap. Biar kita tahu seluruh masyarakat. Siap, dengan senang hati. Pokoknya iya itu, jadi semuanya seluruh Nusantara ya, kita backup Sabang sampai Merauke. Jadi kita meramaikan itu tidak hanya Garut aja. Oh iya betul. Seluruh daerah. Iya, global, secara global. Nasional. Betul. Nasional, benar, cakep. Kalau perlu kita bentuk forum virus nasional. Wah, cakep itu, cakep, ya, ya. Cakep. Itu sangat itu sangat mendukung banget itu, karena kan memang butuh wadah seperti itu. Iya, aman, aman. Oke, saya langsung lanjut Bang ya. Nih, kebetulan memang di sini kan grosiran. Mang, berarti ini kita masih di harga berapa nih untuk referensi kodian nih? Kita kasih berapa nih, Mang? Ada yang mana? Ini yang di sini nih. Yang ini harga satuan. Oke, satuan. Satuan 10.000 kalau ada kodian. 200. Oke, siap itu kodian ya. Dari 150.000. Oke, dari 150.000 ke atas nih. Sangat murah banget nih, kita update lagi. Karena ini kodian bisa. Nah, kalau untuk teratai juga kan tentunya beda-beda ya. Ini ada teratai. Harga kodian juga bisa, satuan juga bisa. Nah, combong taruhlah misalkan yang kodian teratai nih, Mang, berapa, Mang? Itu 200 kodian. Oke, 200 satu kodi. Yang combong? Combong sama 200. 200.000 juga. Yang pandan? Pandan sama itu di harga 300 pandan. 300 ya, satu kodi ya. Nah, kalau ini kan dia ada gelangnya nih, stainless. Berarti ini satuan apa kodian nih? Satuannya kenanya 100. Oke, satuannya ya. Oke, satuan 100.000 dan tinggal pakai. Iya, jadi yang kita ini yang motif-motifnya. Oh, yang diikat ini yang motif ya. Jadi enggak umum ya, cakep nih. Yang kelihatan motif-motifnya. Iya, benar. Ada combong juga yang gede. Nah, ini banyak juga kadang yang nyari nih yang combong-combong begini. Jadi yang kelihatan bagus-bagus aja yang motif. Wih, cakep. Mantap. Iya, biar lebih ini. Siap. Oh iya, motif juga ya? Motif ya. Siap. Kalau yang ini terus aja juga ada. Ada? Oh, iya kayak yang di dalam. Oh, ada juga? Oh, ini. Kita udah siapin untuk virus. Nah, kalau virus ini sendiri di harga berapa nih? Satu? Ini 300 ribuan. 300 satunya ya? Karena size-nya yang pilihan gede-gede. Ya, benar-benar. Lagian kan modelnya juga bagus-bagus. Oh, oke. Okay, siap. Ini di harga 300 ribu per piece-nya.
ngambil banyak masih bisa. Ada kebijakan lagi. Oke, siap, teman-teman bisa lihat. Kita juga bahkan ada yang lostun-lostun ya. Di sini ada yang lostun untuk virus dan bentukannya juga beda-beda. Ini ada apa namanya? Pusar bumi. Ini ada juga teh bendera ini, Maya. Pandan. Nah, kalau yang di sini estimasi harganya sama apa beda nih? Beda. Beda. Coba kasih gambaran nih, Mang, yang di sini nih. Contoh misalkan ini kita kasih berapa nih, Pak? Nah, ini kalau satuan ini di harga 50.000 ini okay. Yaman ya. Iya, Yaman ya. Kalau ya. Misalkan ambil kodian kita di harga 800. Oke, sama berarti nih, Yaman ya kan? Yaman itu ada berapa ini juga termasuknya? Yaman. Ya. Yaman. Banyak juga. Yaman. Banyak Yaman ya. Oke, siap. Di sini banyak yang jenis akiknya ini dari harga 300 sampai 400 sampai 500 per kodi. Oke, per kodi. Oke, per kodi kan 20 biji. Lumayan, masih bisa buat jual lagi ya. Siap, siap. Kita kembali ke virus nih. Kan di sini ada banyak virus nih. Yang sudah naik ring begini berapaan ya, Bang? Kita di harga 100 ribuan aja. 100 ribu ya. Sudah dapat, sudah ada ringnya ya? Ringnya materialnya apa? Alpaka atau? Alpaka. Oh, alpaka ya? Bali. Oke. Pokoknya cakep-cakep tuh ukirannya. Oh iya, ya, benar cakep-cakep ya. Cakep-cakep ukirannya. Udah bagus. Sengaja memang dipilihin yang bagus-bagus ya. Cakep-cakep-cakep benar-benar. Nah, kalau untuk yang lost tuh, ini kan untuk size ukuran cewek umumnya ya. Ini kita kasih berapa nih? Ini 30 ribuan satunya. Satunya kalau ya? Kodian kita di harga 400. Oke, lebih murah kodian. Ya, jadi bisa buat jual lagi ya. Nah. Oke, bisa satuan, bisa kodian. Dan di sini juga ada nih. Dari semua koleksi kita yang ada di sini, karena sudah perlihatkan kurang lebih. Oh, ini juga nih yang antik nih. Ini ada buat liontin bumi. Ya? Iya, liontin. Karena sudah dibor ya. Iya. Ada juga gali kelor nih. Kelor. Kelor. Berapa dia satunya, Mang? 120 ribuan. 20 ribu. Ini juga. Berarti kalau teman-teman mau kesini, Mang, dari semua koleksi kita, kontak person yang bisa dihubungi, izin berapa nih nomornya? 0858. 2500. Oke. 8125. Oke, bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke. Oke, kalau gitu, Mang, karena tadi sudah kita perlihatkan minimal ini kan open memperlihatkan koleksi yang ada sekarang ini. Minimal teman-teman nanti ada keinginan untuk silaturahmi ke sini, makanya kita tidak terlalu detail ya untuk memperlihatkan. Yang penting kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Makasih banyak atas waktunya dan sudah dikasih nge-review. Salam buat sahabat-sahabat tim dari Sahabat Virus semuanya ya. Bang, terima kasih banyak. Salam kenal. Mudah-mudahan setelah kita update ini bisa silaturahmi lagi ke depannya ya. Amin. Jaga selalu kesehatan. Siap. Salam buat sahabat-sahabat yang ada di Garut ya. Salam. Siap. Oke, sahabat yang tadi seribnya di salah satu lapak sahabat saya yang ada di sini, bagi teman-teman yang nabungin, selama berapa sih, karena ini sebenarnya banyak harga yang terjangkau, dijamin dan dompet Anda bergetar. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli, biar dan juga semangat untuk konten. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close-nya di sini ya, nanti.